客人なら歓迎するが、そうではなさそうだ。フォー！Yo, halo sobat gamer semua, bertemu lagi dengan saya di channel Wolf Warrior. Oke guys, jadi di video kali ini kita lanjut lagi nih buat review mod untuk game Ultraman Fighting Evolution Zero ya. Jadi mod kali ini bukan mod buatan orang Indonesia guys, ini adalah buatan dari orang luar negeri, kalau nggak salah orang mana ya itu ya, Spanyol kalau nggak salah ya. Nanti kalian bisa kunjungi itu apa channel YouTube-nya ada bagian deskripsi ya. Jadi untuk video kali ini kita bakal nge-review ini mod untuk Ultraman Jonias guys ya. Gila ini. Saya kemarin udah nonton videonya ya sebelum saya download modnya, dan ini benar-benar keren banget mod. Modnya itu keren banget guys ya. Nanti kita kasih teman-teman lihat lah ya, dalam in game-nya ya. Kita lawannya ini aja deh ya. Kemudian random aja lah ini. Kita cari tempat yang terang-terang dulu ini guys ya, supaya teman-teman bisa melihat modnya ini seperti apa ya. Ada sih saya nemu yang ini ya, modder dari Indonesia, tapi itu modnya belum ini guys ya, nggak dirilis gitu ya. Cuma ini saya nemu, akhirnya ya saya coba download ya biar kita bisa review bersama guys ya. Ini teman-teman bisa lihat langsung ya dari segi detail badannya lah ya. Corak di badannya ini udah mirip banget sama si Ultraman Jonias ya. Oke. Cuma ini saya agak bingung ya, kenapa kepalanya dia bikin warna hitam ya, padahal kalau yang aslinya kan warna putih ya. Ini ketutupan lagi sama rumput, sialan rumputnya. Wih, terus kalau kalian lihat ini bagian kepalanya yang tanda bintangnya itu juga udah diubah ya, gila keren parah sih. Nanti kita lihat di bagian ini ya color timernya ya, soal kalau saya lihat ini color timer, wih color timer juga diubah guys ini, wah gila keren sih. Jadi ini base nya dari Ultraman Zofi guys ya, Zofi lah ya, kebiasaan saya nyebutnya Ultraman Zofi. Oke rasakan ini, wah dihindarin lagi dong. Sinar pembeku. Oh, jatuh langsung dia. Oke. Gila ini sih bisa kita bilang modnya 100% mirip lah ya. Cuma 99 lah ya, karena warna di kepala sih yang agak ini. Tadinya mau ngasih 100% ya. Oh, warna kepala sih. Harusnya kalau dikasih warna putih bakal lebih ini lagi. Perfect guys ya. Untuk kalau kalian mau download, link download ada di bagian deskripsi ya guys ya. Kemudian nanti jangan lupa kalian bantu subscribe lah channel orang luarnya ya, biar dia makin semangat tuh buat bikin mod lainnya ya. Karena saya lihat ini dia baru bikin 2 atau 3 mod gitu ya. Mod lainnya sih saya belum sempet cek ya, saya cuma lihat yang Jonius aja karena penasaran ini guys ya. Oke kita tangkap. Wih. Oke di counter. Iya dia pakai jurus, gila sakit juga cuy. Oke kena kau. Sip, meninggal. Itu kalau kalian lihat benar-benar detailnya udah mirip guys ya, apalagi tanda di dahinya ya. Oke kita coba sekali lagi guys ya, tadi itu untuk warna jurus yang terakhirnya enggak kita lihat ya ada perubahan atau enggak ya, soalnya saya fokusnya ke jurus yang kedua ya. Kita pakai ini aja Ultraman King ya, biar kita bisa cepat akses jurusnya. Oke kita lawan ini aja Babalusation, ini aja lah ya biar tempatnya terang-terang ya. Kita selesaikan kali ini dengan cepat guys ya. Gila, jarang-jarang loh ini ada apa modder yang bisa ini sih ngubah bagian dadanya juga ya, jadi kayak Ultraman-nya aslinya gitu ya. Karena buat bikin mod kayak gini pasti nggak mudah banget. Ini saya salut banget lah sama modder satu ini ya. Bukan berarti modder lain nggak bagus guys ya, cuma ya pendapat pribadi lah gitu guys ya. Yang mod yang ini pasti tiap modder punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing guys ya. Tapi ya pasti modder dari Indonesia nggak kalah ya untuk ini soal mod-modnya itu ya. Oke kita langsung pinjam ini Spirit Ultraman Bah, kita lihat jurusnya apakah ada perubahan. Bentar gue pengen ngelempar ini dulu. Itu sebenarnya kalau kalian lihat untuk bagian color timer ya, dia tuh memang masih berbentuk bulat ya, cuma yang itunya ditambahin jadi yang bintang ya, itu yang bedanya ya. Oke jadi gagal kita guys buat nyobain jurusnya ini, gue pengen nyobain kisah suasana yang terakhir. Kadang guys ya, ini untuk masalah mod kayak gini guys ya, banyak kan modder kita yang dari Indonesia juga itu banyak kan mereka bikin mod itu terus linknya itu nggak di-share. Kenapa? Karena mereka itu kan udah capek-capek nih bikin modnya ya, tapi ada beberapa orang yang
bisa dibilang nggak bertanggung jawab lah ya gitu ya. Jadi mereka ini udah apa, ngedownload mod tersebut, kemudian di remote gitu. Udah di remote sih nggak apa-apa lah, kalau misalnya dicantumin gitu sumber ininya ya, dia apa dapat source-nya dari mana gitu. Tapi enggak dicantumin apa sumber yang dia dapat modnya dari mana, abis di remote itu diklaim sebagai mod buatan dia, itu yang parahnya guys ya. Makanya kebanyakan dari ini mod-mod yang ini para modder yang bikin mod untuk game Ultra Fighting Evolution 0, Fighting Evolution 3 itu rata-rata nggak mau bagiin link download guys ya, karena takut modnya itu di remote abis itu diklaim misalnya sama orang yang nggak bertanggung jawab. Karena buat bikin mod kayak gini jujur itu nggak mudah guys ya, makanya kalian harus menghargai para modder yang sudah susah payah dalam membuat mod-mod keren seperti ini. Oke, nah itu aja guys ya untuk video review kali ini. Nanti teman-teman bisa tulisin pendapat kalian di bagian komentar tentang modnya. Kemudian jangan lupa kunjungi channel pembuat dari modnya ini ya, karena dia orang luar jadi videonya itu pakai bahasa Spanyol semua, nggak ada yang pakai bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris ya. Oke, thank you banget lah buat teman-teman yang udah nonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa tinggal like dan men-share videonya. Oke, kita ketemu lagi di next video. Akhir kata, salam gamers. Adieu.